Hai, Assalamualaikum. Hai, kita kau. dah bersama Squad Catalyst eh. Kita dah masuk yang ke-10 dah Din, topik ni. Dah masuk 30 orang ni Din. Macam mana Din? Orang membeku juga. Aduh, nampaknya tuan cakap ni. Kita dah live ni belum ni? Din, dengar tak dengar Din? Dah, halo. Dah live kan? Ni dah live kan? Ya, ya. Dengar, dengar. Okey, clear. Jelas, clear. Jelas. Eh. So, dengar kata sibuk lah. Online 24 jam ni. Tak berhenti nanti. Ya, yeah, Din? Haa, clear. Haa, itulah. Pagi tadi pun baru sudah apa yang ni lah yang tugas hakiki kan. Ada bengkel secara online untuk belia apa semua. Okey, jap. Kenapa online tak ada ni? Kita online ada dekat live kat Faber. Dengar. Dah on ni Facebook? Ya. Ya, aku tengok. On ke belum? On ke belum? Hmm? Dah on ni? Dah on? Dah on ni? Ha? Dah, dah. Dah on lah. Masuk dah? Dah, dah masuk dah. Ni, Wan Kasturi pun dah respon. Aha. Dek, mana ni? Asal aku punya tak keluar ni? Haa. So, dengar kata dia memang 24 jam ni kau ni punya online ni. Sampai. Memang hidup online je lah ni. Haa, dia makan ke tak makan ni? 24 jam ni? Wah. Makan, makan kena makan. Mata lah dah terlarat kan. Mata strain. Kena pakai spek lah. Aku baru pergi check tadi pun power naik. Kira mata lah. InsyaAllah. Dari minit pasal silau kan. Pasal online ni lah kan. Tak tahulah nak kata tapi boleh jadi juga lah kan. Mata tengok apa semua kali tu. Patut dah rasa pening kepala kan. Aduh. Dia dah rabun lah. Aku pun dah rabun tengok online ni. Haa. Macam ni kedah Din? PKP dah habis? PKP dah habis. PKP dah habis. Oh, sama juga lah. Dengan kedah kes tinggi. Tapi yang tingginya tu banyak di ni lah. Di kawasan Kilang kan. Di SP, di Kuala Muda dengan Gulim. Hari ni saja 700 lebih lah dah. Kedah saja. Oh iya ke? Tapi dekat kawasan aku ni sikit je lah. Kawasan aku cuma 4 kes je. Apa orang ni tempat. So kita panggil kawan-kawan kita dekat dengan Facebook. Mana yang ada sebab kita topik ni pasal prehab. Banyak orang cerita pasal prehab ni. Kita panggil lah kita punya ni kawan kita ni. Raja Shah. So kita punya Raja Shah ni dia sekarang dia dah lama dengan saya ni 2003. Hang sempat dengan dia? Sempat. Aku sempat di Bukit Jalil. Kemudian waktu dia di Relif aku di Kedah. Kejap Ah, okay. So kita punya Raja Shah ni dia sekarang dah jadi ketua pusat untuk tim pasukan di high performance punya unit yang dia cover semua sukan-sukan berpasukan dekat Malaysia ni. So dia cover dia punya tu, dia oversee. Dia coordinate lah basically, coordinate. Dan dia pun dah lama kan, dia dah ada bawa tim olahraga. Awal dulu masa aku masuk, dia jaga tim olahraga. Dia jaga cycling, dia jaga tim, apa ni? Tim Pure Speed, Pure Power punya tim awal dulu. Then sekarang dah ke Sepak Takraw Hoki balik lah. Dia dah balik kepada Bukit Jalil eh. So, kita nak tengok dia mana dia ni. Kita keluarkan dia terus lah, muncul. Syah, muncul diri Syah. Mana kau? Buka kamera. Raja Syah. Line merah dia tu. Ada. Ada, ada. Selamat malam terus gelap ni. Selamat nampak malam. Ni. Okey tak? Dengar kan jelas kan? Bukit Jalil ni kau kat Bukit Jalil kau ni Aja? Ada ni. Dengar tak suara? Lambat dia dapat dah. Aku kat Bangi, Bangi. Ha, ada. Dekat Facebook dah keluar gambar. Ha. Bangi. So kau kat Bukit Jalil ke Aja? Dengar. Okay,
Tak, tak, aku dekat Bangi. Bangi. Tak ada Bukit Jalil lah. Bukit Jalil kawasan panas. So, so macam mana? Olimpik. Olimpik malam ni diorang bergerak kan? Ada sukan-sukan yang dah gerak malam ni. Ramai-ramai gerak malam ni kan? Ada beberapa sukan gimnastik. Malam ni ramai lah sikit. Okay, so mana-mana dekat dengan Facebook. Oh, Hang Kasturi kata hyperkinetik kot. Apa benda? Tak ada kena-mengena hyperkinetik. Hang Kasturi. Hari tu kita minggu lepas dengan ni lah, Wan Fridaus lah minggu lepas. Dia kat Sarawak. So, dia sembang pasal dia punya group fitness je lah. So, menarik juga yang benda tu. So, kita cerita pasal macam mana nak handle group fitness lah. So, topik malam ni kita buka topik terus lah. Kita buka tu. Nak suruh sembang topik terus ya. Mana kita topik kita ni? Topik kita. Syak, cerita sikit atas belakang Syak. Ada yang tak kenal ni? Tak dah otai kat SN ni. Kena lah betul sikit. Ada tak kenal ni. Ada. walaupun dah lama tapi muncul kembali di SN lah. Macam tu lah. Dia ada dalam dekat Bukit Jalil, dekat HQ, dekat dengan satellite sekejap. So dah berapa tahun dekat SN ni Syah? Dah berapa tahun? Dah 18 tahun di ASN. 18 tahun tu. Dengan high performance sport. Lepas SPM. Memang luas betul ni. So dengan semua level ni sebab macam dulu dekat dengan Bukit Jalil, dekat Jaga Gym jaga high performance athlete. And then ke satellite eh. Ada satellite. Banyak satellite dia yang dah digerak-gerak kan. Nak tengok dekat dengan ada kat Perak eh. Perak SSMI. Perak SSMI kat Perlis. So banyak juga yang ada oversee dari segi anti-anti bangunan lah. So kalau macam ada coach-coach bangunan apa kat sini mungkin kenal lah kot. Dia tukar topik kita ni. Ini gambar bila ni? Ni gambar bila dah tak tahu bila. Tapi kalau tengok baju tu baru gitu. Eh baju SEA Games ni. Baju ni lama dah 2017. SEA Games ni. Ha. Lamalah tu. Sekarang dah 2021 4 tahun dah. Maksudnya lama tu. Nampak beza lah. So, so mana-mana kawan-kawan kita kat ni Roy, ramai tu dah start. So dia orang ramai yang teruja nak dengar Syah cakap ni. Cerita pasal kita punya prehab ni. Hai. So kita punya topik hari ni eh. Topik ke-30 Syah, episode kita ni Syah. Sport Catalyst ni. Pernah dengar ke Sport Catalyst ni? Bagus lah, banyak. Sport Catalyst pernah a few times juga tengok. Pernah tengok a few times lah dekat dalam Facebook apa semua. So apa pandangan dia Sport Catalyst ni macam mana? Apa pandangan kau? Okay, good. Banyak topik yang dibincangkan yang boleh kita share dengan ramai lah. Orang share dengan kita, kita share dengan orang, sama-sama share. So baru dapat. So itu dia kita minta interaktif lah kan, sama-sama dengan Facebook kan ataupun kat YouTube kan. So at least dia dapat menarik sikit lah. Kita sembang sendiri short-short sikit kan. Hopefully lah eh. So apa kita ni Syah? Prehabilitation. Kita panggil terus Syah ni. Rehabilitation. Wah. So Syah, prehab ni apa Syah? Okay. Bini sikit ke? Prehab. Prehab. So mesti orang tahu pasal rehab. Tapi orang jarang dengar pasal prehab. Itu je kita nak tahu. So maksudnya prehab ni maksudnya pre maksudnya sebelum lah. Sebelum berlakunya injury and then kita buat prehab as such. So maksudnya pre maksudnya sebelum berlaku injury, sebelum berlakunya kita buat surgery pun kita namakan prehab juga. Itu adalah prehab. Prehabilitation. So dia adalah so, macam program prehab prevention injury. Prevention lah. Ya. Dia macam prehab ni ada satu program sendiri ke ataupun memang ada spesifiknya special punya
Ataupun dia memang dia dimasukkan dalam program yang biasa? Dia rehab kita ni boleh masukkan ke dalam program ataupun kita boleh buat spesifik pada prehabnya program. Tak ada masalah benda-benda macam tu. Dalam program kan kita boleh mix and match sebenarnya. Pengalaman kau? Bila kau buat program prehab ni? Ke memang dalam program yang kau buat selama ni memang ada? Macam aku akan buat prehab exercise sebelum kita buat the main exercise. Mostly macam tu lah. Maksudnya masa dia orang warm up, masa dia orang sebelum dia orang start dia orang punya program, main program, dan kita buat prehab exercise dulu. So kadang-kadang orang kata untuk activation pun boleh juga dijadikan sebagai prehab juga. So basically macam contoh kalau macam kau buat team hoki lah, kau main hoki kan. So team hoki lah, kata apa prehabnya exercises yang kau masukkan dalam team hoki tu lah. Contoh-contoh. Okay, macam contoh lah aku buat kan. Contoh. Sebab kita tahu prehab ni maksudnya sebelum aku injury. So maksudnya kita kena tahu dulu sukan tu dulu lah. Apa maksud sukan tu maksudnya apa dia punya main injury yang main bukan common injury yang biasa berlaku kat sukan tu. So macam contoh hoki. Hoki banyak kepada shoulder, banyak kepada knee, banyak kepada ankle. So yang tu banyak injury yang berlaku, common injury yang berlaku pada hoki. So maksudnya kita masukkan prehab exercise contoh untuk yang knee injury, mungkin kita buat balancing on stability. So dia masuk sekali. Sekali kita masuk, bukan setakat knee saja, ankle pun kita masuk sekali bila kita buat stability exercise kan. So itu part of yang kita buat dalam program lah. Oh, so macam dengan hoki mungkin kau ada atas bosu ke apa untuk stabilizekan, ada proprioceptive lah. Macam tu lah. So Din, kau dah rugby ada Din? Buat prehab? Sebab apa, kalau kata dalam rugby tu boleh dikatakan agak banyak jugalah yang kita buat. Sebab kita macam Syah beritahu tadi, kita involve dalam dia punya orang kata apa, warm up kan. Terutama sekali part-part yang dia ada injured tu, so kita akan activatekan dia dulu lah, ataupun kita nak make sure yang dia kurang injured dalam tu. So kita akan buat prehab dalam tu. So banyak activation jugalah macam kau cakap kan. Eh Chah, macam tu eh. Macam Jin cakap dia. Dia kita boleh buat activation, kita boleh buat mobilization, yang tu a part of dalam prehab punya exercise lah. Stability pun sama juga. Sebab kita nak prevent from injury kan. So kita kena buat yang berkaitan dengan tu, apa dia punya injury and then apa yang yang kita boleh buat untuk elakkan berlakunya injury tu. So injury kalau macam sebagai esensi, so sebagai esensi kena tahu pasal injury tu jugalah kan. Bukan buat sebarangan je lah ikut program kan. So kena tahu pasal injury lah eh. Betul, kita kena tahu juga pasal injury. Kalau tidak, what purpose kita untuk buat program tu? Takkan kita buat untuk yang main program yang hanya untuk strengthening, untuk power saja, tapi yang untuk prevention kita tak buat. Yang itu yang silap tu. Kadang-kadang kita tak activate yang small-small muscle yang menyebabkan berlakunya injury. Pun sama juga. Ataupun kita hanya buat yang the main punya, tapi yang untuk yang apa nama, sinergis muscle yang membantu pun kita lupa kan. Yang itu salah satu yang kita terlupa bila kita buat dalam program. So nak kena kira overall jugalah kan, muscle activation lah. And then nak kena utilisekan semua muscle lah eh. So itu cara-cara lah. So tapi kalau kata buat training gym aja tak cukup prehab ke? Memang kena ada spesifik macam itulah. Dia memang kena spesifik program untuk prehab lah. Kan begitu tadi, kita boleh buat spesifik yang untuk prehab exercise, kita boleh masukkan prehab dalam kita punya gym training, gym exercise program kita. So part of kita punya program, kita boleh masukkan sedikit element of prehab. So macam yang Din pun kita tadi kan, dalam kita buat warm up pun kita ada prehab punya exercise untuk program tu. So kita masukkan and then
bila dah deactivate, so dia tahu mana yang yang diperlukan, kita masukkan dalam program. Tapi macam aku pernah aku ada pengalaman experience dulu lah, macam aku ada attachment dekat dengan Sri La dulu, ada attach dengan team ada Melbourne Storm lah, kalau tak silapnya Melbourne Storm. So ada follow je lah, sebab kita punya SNC dulu dengan cycling dulu ada ada dia punya SNC tu, dia engage dengan Melbourne Storm, so ada opportunity untuk attach lah dengan untuk follow dia punya session tu. So bila pergi kat sana, bila dia nak pergi gym session kan, tapi dia ada satu session awal tu lah macam kau cakap, tapi yang itu dia run oleh physios geng-geng, sebab dia yang professional team kan ada physio kan, dia boleh bayar kan, so dia run yang itu dulu untuk dia punya prehab. So kena physio ke atau SNC boleh buat prehab ni? Dua-dua boleh buat, sebab physio dia untuk prevention, dia boleh buat untuk prevention, bukan prevention, sebelum berlakunya surgery, sebelum dia buat surgery pun dia kena buat exercise. So untuk strengthening dia punya joint, muscle kan, sebelum dia sebelum atlet tu pergi ke surgery pun dia boleh buat juga prehab. So maksudnya dia sebelum berlakunya injury kita boleh buat. Sebelum berlakunya surgery kita boleh buat. Tapi itulah bagi, macam bagi tapi macam itulah macam itulah kita nak nak letak program prehab ni, mencari dia perlu ke tak perlu, itu yang jadi persoalannya sekarang ni. Ni kenapa pula nak kena buat benda tu? So macam tadi okey kita prevent injury, tapi bila kita rasakan perlu, adakah bila mungkin banyak yang coaches yang development ni tanya budak-budak waktu yang budak-budak sekolah ni perlu ke buat prehab? Macam kalau kalau budak-budak perlu ke dia buat prehab? Budak-budak kita perlukan, kita perlukan lebih kepada multilateral punya program kan. So masukkan yang kita masukkan dia punya elemen-elemen yang melibatkan multilateral. So bila dia improve dia punya multilateral, and then baru dia akan improve yang dia punya yang basic thing, yang dia punya strength, dia punya stability, dia punya movement. So benda-benda tu yang lebih penting. So better multilateral lah. And then, so kat situ dah tercover jugalah as the prehab lah. Yep. Betul kan? Tapi macam dulu macam kita kat ASN tu kan, kita ada didedahkan dengan triage model tu. Triage model tu dia macam boleh share tak dengan orang kat sini apa triage model tu? Belajar tu kan CPCS. Dan ingat lah Dan. Alamak. Aku tak lupa masuk tu CPCS tu. Dia triage model tu lah dari segi objective of training. Tapi itu dalam sisi lain lah. Tapi dia ada dalam tiga tu, dia ada satu injury prevention. Training tu based kepada injury prevention ke? Adakah training yang kita buat program tu adakah ada menguduk pada improve apa? Training capacity? Ataupun adakah kita training buat conditioning program, adakah kita untuk improve kita punya performance direct lah. So tiga tu yang kita diajar dulu dalam buat objektif lah, programming lah itu dulu. Kan? Betul Aja? Ingat tak? Betul. Ingat zaman tu banjur tu ingat kita gunakan tu. Triage model tu. Sebab dia kan yang triage model tu dia bergantung pada sukan. Apa keperluan sukan dia. Betul. Kalau sukan dia lebih kepada physiological, so dia lebih kepada performance. So dia punya ni program mostly pada performance. Tapi kalau yang perlukan improve dia punya injury prevention, so dia punya program lebih kepada injury prevention. Going to yang kita masukkan triage model. So dia bergantung pada sukan itu tersebut. Objektif training lah kan. Objektif training kita boleh kita boleh buat program pun, adakah dia training ataupun kita adakah dia untuk improve waktu untuk competition. So itu benda yang kita kena fikirkan waktu kita nak buat program lah. Tapi so, kalau kata yang berdasarkan triage model tu, maksudnya kita boleh dia boleh involve dua variable lah kat situ kan. Maksudnya untuk training performance dia dan juga triage, untuk dia triage. Contohnya lah dia satu point sini dan satu point sini, ada tiga lah. So bila dia punya titik tu kat mana? Tu lebihkan pada improve performance ke ataupun lebih kepada
Injury prevention ke ataupun lebih injury kepada injury ataupun power output. Output pun nama satu lagi untuk increase training capacity. Output so, capacity kan ni. Maksudnya kat situ dia boleh libatkan jugalah antara tiga-tiga tu kan. Kat mana yang true lah. So kalau contohnya bagi pure speed, pure power punya sukan lah macam 100 meter sprint kan. Training especially kalau kata untuk dah masuk competition pace, dia akan increase kat sini lah. Training output. Performance output ni lah. Tapi kalau kata contohnya yang kita training conditioning untuk macam banyak repetitif contohnya macam kita discuss sebelum ni kot, macam ada bowling ataupun archery, so dia takkan nak buat pure speed, pure power kat sini ataupun dia high endurance kat sini. So itu yang dia arah kepada injury prevention dengan untuk repetitif, untuk improve capacity untuk training ni. So itu benda yang salah satu rasanya penting lah kalau kita nak buat programming lah based on kita punya fasa of training, based on apa objective of training. Right? So kat sini ada orang tanya ni Syah dekat Facebook. Kalau kau buat prehab ni, chances of injury berapa banyak percentage? How does prevent prehabilitation decrease the chances of injury? So ada jawapan ke sini? Syah, ada komen Syah? Kalau kita buat prehab? Ada soalan. Kalau kata kita buat prehab kan, dia decrease the chance of injury. Macam mana? Macam kita jelas tadi, cuba jelaskan contoh macam endurance runner lah, endurance runner tadi. Kau endurance runner. Okay, chances dia bila kita buat prehab, so mostly kita akan strengthening ataupun strengthening muscle yang kita rasa dia punya athlete tu prone to injury yang mana, okay kan? Contohnya, contohlah kita kata kita buat tadi kita runner's end. Runner's end tadi. Endurance runner lah, kalau contohlah so endurance runner, dia ada shin splint. So mostly yang dia buat, kita buat untuk runner's end. Bila kita dah strengthening dia punya muscle dia, okay, and then dia punya injury potential of injury dia akan decrease lah. Okay, dia akan decrease. Tapi kita tak kata dia tak mungkin akan berlaku. Sebab injury ni bila-bila masa pun akan berlaku. Tanpa kita sedari pun benda tu akan berlaku. Kan? Bila kita salah step pun dia akan berlaku, benda-benda macam tu. Bila biomechanics kita pun berubah pun dia akan berlaku juga injuries. So kita just buat prehab ni untuk prevention, maksudnya kita dah strengthening, kita bagi stabilize dia punya muscle and then ankle dia apa semua, and then baru dia akan improve dia punya tendon, ligament, muscle. Yang itu kita buat prehab exercise, that's why kita buat prehab exercise. Selain daripada kita buat Bajar, strengthening. Itulah yang penting, yang ada tiga benda-benda yang penting lah dalam komponen of prehab lah kan. Kortis aku, kalau macam satu, macam apa cakap tadi lah, adakah dia improve mobility dengan stability of the movement ataupun of the muscle atau joint. Secondly, adakah dia macam dari awal kita cakap muscle activation, sebab kadang kita tak activate the muscle. So most probably kita akan overuse the muscle, akan ada tear lah, muscle tear lah. Ataupun last kali tu strength conditioning lah yang kita cakap lah. Kita buat strength training untuk kita strengthen kita punya muscle and then strengthen the punya soft tissue, kita punya joint connective tissue, supaya kita mengelakkan dari injury lah. So basically tiga tu lah yang kita kena tengok dari segi kalau kita cakap prehab lah. Betul tak? Okay, betul. Dah membuat dia respon dia line dia. Dia lagging tu, kesian. Macam mana dekat Bangi ni? Line tak ada. aku tak berapa nak tak clear kan? Tapi tak apa. Okay lah. Okay. Tapi fly kan? Macam kalau kita tengok yang macam dalam SNC Rugby, dia ada activate tu kan? So kalau kita tengok elemen tiga yang hang bagi tu, contoh activation of muscle, kemudian full RM, kemudian stability. So elemen-elemen tu kalau kita tengok, mereka sukan lah yang SNC ni, mereka dah mula implement dah dalam warm-up session dia.
Kalau kita tengok cues-cues, all the cues given tu, contoh dia akan beritahu focus on master recruited, kemudian dia punya apa, dia punya full range of motion waktu kita nak buat exercise tu. So maksudnya dia akan ada pre-warm up, sorry, pre-hab tu yang untuk nak activate ke masa yang kita akan guna tu during warm up. Then ni, ini program yang activate yang rugby tu kan? Yang yang ambil in down kan? So bila yang kata tu aku pasang lah yang tu. So basically ialah tu yang dia jadi macam dah dimasukkan. Sekarang ni semua dah dia masukkan. Contoh macam RAM tu lah. Macam warm up kan, kita pakai protokol RAM. Dia dah deactivate kan. So dia tak ada macam on its own lah prehab-prehab ni. Kan? Betul tak? Betul. Tapi yang macam dalam activate tu, macam yang dalam activate tu, dia lebih fokus pada injury dalam sukan rugby tu sendiri. So contoh dalam injury sukan rugby tu, dia ada ankle sprain, knee punya injury, kemudian apa dekat bahagian tengkuk ni apa semua sekali kan. So dia banyak fokus dekat part-part yang berkemungkinan atlet rugby akan dapat injury kat situ. Shoulder lah apa semua sekali. The nature dia lah macam aku cakap tadi lah, kita singkat kan. The nature of injury dalam sukan tu sendiri lah. So macam rugby kita tahu mungkin concussion, mungkin ada sebab dia banyak lari, ada change of direction, mungkin ada knee ankle, mungkin hip. So benda tu yang kita kena masuk dalam program lah. Tu yang persoalan dia, benda tu kena buat spesifik sendiri, macam spesifik program yang mana dia on its own, ataupun kita macam Syah cakap tadi, kita just masukkan dalam the whole program itself lah. So macam tu lah. Tapi tu terpulang pada masa dengan resources yang ada lah. Betul tak? Betul, itu satu begitu menentukan masa. Yang kedua, kita perhitungkan sukan tu juga. Kalau sukan tu dia punya, dia, contoh macam rugby memang prone injury ni memang 100% lah kita katakan. Tapi takkan kita nak buat spesifik yang betul-betul dia punya prehab punya ni. Kenapa kita tak mix and combine kan? Sebab benda tu boleh combine, so kita tak buang masa kan. Melainkan kalau macam sukan yang macam memerlukan flexibility, contoh macam gimnastik ke mana-mana yang perlukan satu elemen yang betul-betul spesifik kan. So dia perlukan flexibility. So dia akan berdiri, dia punya, dia ada dia punya apa nama, program prehab dia sendirilah. So dia sebab dia tak, tapi itulah macam kena tahulah macam yalah macam tadi lah macam Dan cakap lah, dia kena tengok part-part mana yang the main lah. Kalau kata macam dah tahu dia main bowling kata kan, dia tahu memang dia bowling kan knee dia macam dia lain macam sikit dia punya paling. So dia nak kena fokus kat situ untuk strengthening lah. So apa exercise yang boleh strengthenkan itu, activatekan benda tu supaya dia punya daya yang bila kita buat benda tu dia tak ada macam give in later on lah, mana dia integriti dia akan boleh menyiapkan dia ada masa tear ataupun injury kat situ lah, kita punya soft issue kan. Right? Sebab kalau kata part untuk yang handle senior team lah, macam kita dah experience untuk handle senior team kan, macam yang rugby team, dia akan ada lebih kurang dalam 28 orang yang akan warm up sebelum nak game. So selalunya esensi pada waktu tu, selepas pada 15 minit kita dah handle warm up session, kita akan bagi ample time lah, lebih kurang dalam 2 ke 5 minit untuk dia buat dia own punya apa prehab exercise ataupun stretching. So yang mana dia sendiri yang tahu injury dia, dan dia akan buat prehab exercise tu untuk nak orang kata apa, elakkan lagi dia dapat injury yang lebih teruk lah. Yang tu yang purpose kita buat prehab exercise tu. So that kat situ memang kita akan kita akan educate awal lah atlet-atlet ni, player-player sini. Setengah orang panggil activation lah, padahal dia rehab jugalah kan. Betul. So ada soalan ni kat sini, ada lagi soalan ni. Rehab ni dia mempunyai ni. Jadi soalan tu macam dekat Facebook ni, kita punya Hang Kasturi dia setuju dengan speaker, prehab untuk elak common injury untuk sukan dan kurangkan persentif kecederaan. Dia ada soalan kat sini, adakah incentive training? Incentive training Din berkait rapat dengan kemampuan untuk mengekal keseimbangan balance. So banyak research kat sini eccentric training ni. Syah ada experience eccentric training? Ada kebok-kebok kat jungle tu. Syah boleh tau. Kebok-kebok tu yang itu lebih kepada rugby. Rugby punya guna. Eric yang punya guna kebok-kebok tu eccentricnya training. So lebih
So, dan banyak so, macam banyak bagi buat research dengan aduh. Okay, so jalan macam incentive training lah macam Din kita buat dulu Din eh. Yang kita buat supra maximum. Supra maximum incentive press. Ya betul. Sebab dari segi research ni kalau kata kita nak concentric, so kalau kata eccentric tu lebih kuat daripada concentric, dia akan akan lindungi kita punya bila muscle tu kita apa panggil? Kita nak berlari ataupun kita nak apa? Contract lah, contraction of the muscle lah. So eccentric tu memang sekarang ni banyak terbukti lah dia akan improve kita punya injury resistant. Betul. Betul Adin eh? Betul. Sebab memang kita boleh nampak lah kata apa boleh tengok risk untuk nak dapatkan injury terutama sekali pada waktu tu untuk bahagian ankle dengan bahagian lutut tu memang kita dapat kurangkan banyak lah. Dan even ada yang injured tapi dia punya recovery dia lebih cepat. Cepat. Pada waktu tu. Ya lebih cepat jugalah sebab kita tengok orang kata apa dari segi muscle dia tu function bila kita buat eccentric tu then dia boleh improve juga dari segi time untuk change of direction tu boleh improve juga kat situ yang tu yang kita nampak lah yang untuk yang squat 2017 dan aku rasa yang sekarang ni pun dia masih lagi buat tu yang eccentric strength tu dengan Mazwan lah dengan Mazwan okay. Sebab cuma yang bila kita eccentric macam eccentric kita kuat kan eccentric kita kuat dia punya concentric pun akan lebih tinggi lah. So okay. Dia akan increase kita punya strength and power lah. So apa dia tadi? Tak sebab yang first kita nak handle benda tu waktu kita first experience tu agak sukar juga lah. Kalau kata tengok fly dia orang yang support ni sakit pinggang lah. Dapat pelik tu dah training juga. So adakah dia mengikatkan keseimbangan? So macam incentive untuk keseimbangan lah. So keseimbangan betul lah. Keseimbangan dari segi sebab kita kena train kita punya concentric eccentric. So itu benda yang sekarang ni untuk improve kita punya resistant pada injury lah eh. So terima kasih pada Faiz. So dia berkait rapat, betul berkait rapat. So kita cadangkan macam saya cadangkan kalau kata nak training kena masuk that element of eccentric juga. So itu untuk kita kuatkan kita punya muscle lah. Sebab macam contohnya eh mungkin Syah pun dah pernah dengar yang ni macam kita berlari. Dan kita berlari, selalu kita berlari banyak quadricep tapi hamstring pull berlaku. So hamstring pull kenapa? Sebab eccentric dari segi tu bila kita letak tu kita tak contract kita punya hamstring. So itu boleh menyebabkan muscle hamstring tu tak macam kita berlari, hamstring kita berlari kita tak activate kita punya hamstring, dia boleh koyakkan kita hamstring. Tu hamstring pull. Sebab tu pentingnya bila kita ada macam buat drill tu untuk lari supaya kita aktivkan kita ni lari tu macam menarik. So tarik ni so tarik atas and then kita akan aktivkan kita punya hamstring. So itu yang penting untuk kita cover kita punya hamstring lah supaya kita hamstring tak koyak atau hamstring pull lah. So itu yang kalau kata dia atletik dia ajar lah. So macam aku belajar untuk buat sprinting pun aku akan ajar macam tu juga lah. Macam ni kita nak mencakar macam ni. Kalau olahraga nak mencakar. Asyar sini internet bangi dia hilang lagi ni. So mana-mana ada soalan dekat dengan Facebook minta soal lagi. So terima kasih kerana menyoal. Hopefully apa yang kita jawab ni sampai. Sebab topik ni orang tak banyak cerita prehab ni. Sebab dia kata prehab apa benda prehab ni kan. Sebab orang selalu kata dia buat RAM penanya tempat tu kena identify dekat mana benda tu. Tapi macam Syah cakap tadi lah kan kalau kata dia ACL apa nak panggil? ACL punya apa ni ACL punya masa tear pun kena buat juga masa strengthening supaya cepat nak recovery. Betul tak Syah? Kena tengok aduh. Loading lagi. Tak macam tadi macam kau cakap tadi lah. Sebelum nak injury pun kena ada masa strengthening lah. At least dia punya recovery lebih cepat lah. Tapi tu dah masuk banyak cerita sebelum ni dengan Yusri pasal return to play. Itu yang selepas-selepas. Betul lah? Betul Din? Betul. Yang tu ada dengan yang berkaitan dengan apa dosi restriction. Itu dosi dengan Yusri. Dengan Dr. Jazz. Dr. Jazz. Return to play. Okay. So right.
So ada contoh ke? Macam contohnya low back pain. Ada exercise prehab ke? Okay, exercise yang strengthening. So dia prehab ke strengthening? Mana satu kita nak panggil? Kau kata kita tak activate kita punya core. Macam mana tu? Macam mana? Syah ke Din? Kenapa Syah tak keluar kat Facebook? So macam ni Din? Yang tadi tu lah, kalau kata core okay, lah. Core tu prehab ke atau strengthening? Selalu lah kalau kata aku buat yang untuk bahagian core ni, aku akan buat activation ataupun lebih pada strengthening lah. Strengthen kan dia untuk nak activate kan dia. Selalunya contoh yang akan aku buat tu contoh macam glute bridge. Lepas tu ada juga yang buat apa untuk bahagian apa kata bang? Bahagian high trunk ke untuk yang support yang bahagian side ke apa kan. Tu antara yang buat jugalah. Lepas tu back arch. Biasalah untuk nak strengthen. Nak activate kan dia. Cuma kadang tertanya juga penggunaan untuk yang macam kata tu lah apa strength training ataupun untuk rehab lah tadi. Prehab lah. Prehab. Tapi itulah dia yang sama ataupun cuma penggunaan term tu saja yang berbeza. Tu ya macam apa-apa pun kita kena tengok dari segi sebab kita prehab kan nak mengelakkan injury lah. Itu je basically. So macam kita discuss dari awal pun, kita nak tahu nature of the sport lah. Apa injury natural sport. So contohnya macam aku selalu buat lah, macam kalau kata racket sport selalu akan ada masalah-masalah ni. So kita akan buat training prehab pada rotator cuff muscles. Betul lah. So macam ni, macam ni, so macam ni. Tapi tapi dekat situ dia akan ada buat dua untuk prehab tu Fly. Satu first dia akan make sure buat mobility untuk nak make sure yang dia punya shoulder full ROM boleh rotate, dia tak ada mobility apa-apa tersekat. Then dia akan strengthen balik untuk nak activatekan muscle dia tu. Okay, maksud dia kat situ akan ada dua lah elemen prehab kat situ. Dia akan ada mobility dan juga strengthen. Dan activation lah yang tiga tu lah. So kalau kita tengok balik macam mana pun kita nak tengok yang ada tiga elemen tu. Betul ya? Mobility dan juga strengthen. So Syah dia tak keluar kat ni Facebook ni. Nampak kat Facebook kita sembang dua ni. Rasa je masalah internet lagi tu. Tak apa. Tak ada. Aku dengar tapi dalam Facebook dia tak keluar. So aku confused kenapa tak keluar. Dia tak ada line. Tak ada masalah. Sama juga tu macam tadi dalam Facebook video dia bergerak tapi dalam Amit dia tak bergerak. Tak apalah sebab internet dia orang tengah banyak dia line sini sebab macam-macam. Ada line sampai kat Mesir lah apa benda line sama. banyak benda yang nampak banyak benda ni. Line internet ini pun ada patutnya ada meeting ni, terpaksa dia meeting bermeeting dia ni. Macam dia pun 24 jam ni tak keluar daripada ni. Ni baru makan sekejap ni. Itu baru masuk balik ni. Tu minta excuse tu. Tapi fly ni pasal saya tak buat. Kita teman. So kawan-kawan dekat Facebook, so macam mana? Ada soalan lagi ke? Ke ataupun topik dia nak kena tunjuk exercise? Betullah. Ada orang request tunjuk exercise ni Din. Ada exercise sikit tak boleh tunjuk untuk rugby-nya? Boleh tunjuk sikit ah?
Kalau untuk jangan. Rabi. Kameranya boleh bergerak tu. Aku tengok pelekat ni yang jangan. Aku boleh tunjuk yang tadi tu lah. Kalau kata macam dulu awal-awal macam aku buat basikal dulu lah, basikal. So basikal dia mana ada pakai tangan atas, tapi kita nak dia akan lama kat sini kan. So supaya kita dia lebih kuat, kita activate kan, kita buat macam dia panggil shoulder series lah. So ada macam ni, so, macam ni. So dia atas, side, side. So banyak, and then macam ni. So dia macam shoulder series ada pergi. Shoulder complex dia panggil. So dia atas macam ni. Atas, kita akan pegang side. Plate lah time tu. Itu pegang plate lah. Tapi bila plate tu dia punya loading lain sikit. Sebab tu kalau kata untuk activate more, kita akan pakai bands. Pakai bands lah. So advance kita boleh. So dia akan, tapi bila kita nak buat ni, kita akan try to activate kita punya rotator cuff. So rotator cuff kita yang pegang kita punya shoulder supaya tak tercabut. Sebab kita punya shoulder ni dia pegang bukan oleh macam ball and joint kat sini. So dia pegang oleh kita punya muscle kat sini. Compare dengan lutut, lutut boleh dipegang oleh kita punya ligament dengan tendon, ligaments. Ni ball and joint. So sini ni muscle. Sebab tu senang tercabut kat sini. Sebab tu kita penting untuk kita train kita punya rotator cuff supaya kita boleh pegang kita punya shoulder tu lah. Itu contoh-contoh lah kalau kita nak activate kita punya apa, kita nak training, nak prehab kita punya shoulder lah supaya tak tercabut. Itu salah satunya exercise yang boleh buat to train the specific muscle of the rotator cuff muscle lah. Dia punya group rotator cuff muscle tu. Right? Sebab tu kalau kata tengok yang 2017 sebab ya Rabi dia akan ada banyak position. So kita akan bagi satu mobility ataupun prehab punya exercise yang ikut specific punya position pada waktu tu. Contoh kalau kata macam hooker. Hooker kebanyakannya dia akan throw bola overhead macam ni. Okay. Tapi kebanyakan dalam game dia tu kebanyakannya yang dia akan tangan dekat bahagian bawah saja. So dia akan tight dekat bahagian shoulder semua sekali. So that sebelum dia nak masuk yang bertanding tu memang kita akan buat mobility dulu lah dekat bahagian apa shoulder dia tu. At least dia dapat full range of motion. Kalau tidak dia takkan dapat sense untuk dia nak paling. Yang tu yang punca bola kadang apa bias lah apa semua sekali kan, bola tak sampai lah apa semua sekali. Dia benda tu memang dia kena buat. Dan kalau pasang pun sebelum dia nak paling, dia akan betul-betul untuk buat mobility untuk bahagian shoulder ataupun dekat bahagian dia punya orang kata apa serius interior lah, bahagian depan dia ni. Apa region dia tu. So dia akan longgarkan untuk nak dapatkan dia punya full ROM tu. Fair motion lah. Tapi ialah kalau macam kau cakap tadi, kalau kita mobility tu pun jadi isu macam kita sembang sebelum ni lah. Adakah joint tu dia stability ataupun mobility? So macam dah shoulder ni kita nak mobility lah. Sebab kalau kita kau kata dia tight, dia akan tarik macam-macam, dia mungkin akan tarik sini pula. So dia ada injured dekat situ lah. So kita nak prevent injury, tu yang kata penting tu lah, mobility. Tapi betul sebab kebanyakan macam atlet lah, macam aku banyak involve dengan rugby. Bila kita buat exercise yang challenge dia punya ROM, memang dia akan cramp. Lepas tu dia kadang dislocate lah apa semua kali sebab kebanyakannya dah hilang dia punya full ROM. That's why kadang-kadang exercise tu kita akan involve juga untuk buat prehab ni di awal exercise. Dan mereka agak-agak berpeluh jugalah waktu tu. Kita tak pakai beban pun tapi dia punya seksa nak buat tu kan. Okay, tip, ada tip Adin? Tip kita untuk mengelakkan dari injury, ada tip lah? Tip lah. Boleh? Tip mengelakkan injury, ada tip? Okay, kalau kata kita nak tengok, kalau kata kita nak tengok dari sudut prehab ni, dia kita tengok balik pada prosedur di dalam warm up tu sendiri. Yang mana macam Fly beritahu tadi, RAMP, apa yang dikatakan dengan RAMP tu kan. So kita ingat RAMP, R tu adalah raise body temperature. Then A itu adalah activate. Kita nak activate dengan muscle tu. M mobility. So kita nak increase kita punya apa range of motion, mobility of our joint semua sekali. Then last sekali, last kali ni favorite fly lah. Fly kita tengok orang. Potentiate lah kan, potentiate kan. So basically dia dah dikumpulkan itu. Padahal dulu kita satu dia kumpulkan. So kita boleh rangkum macam prehab jugalah ini sebab kita nak increase kita punya performance lah. Right? Then so kita penting... tengoklah. Kita tengok jugalah macam untuk element of
R tadi tu, RAM tadi, sorry, race body temperature. So untuk race body temperature ni, dia bukan hanya berlari. So kat situ kita boleh shut, apa, shortcut kan dia. Mungkin kita boleh buat element of fun ataupun kita involve dalam skill juga. Contoh kalau kata specific terus. So kat situ kita dah boleh dapat banyak. Kita boleh improve skill. Dalam skill itu ada banyak lah, reaction time, mungkin basic skill dia untuk nak passing, receiving semua sekali. Dan dalam masa sama dia akan raise body temperature dia. Macam warm up je lah kan, macam dulu macam aku tak tahu lah macam team aku, tapi aku macam rugby dulu dengan Dino dulu memang dia buat macam tu. Awal dia macam warm up tu kan, so tak ada lah sprinting, ada jump, ada ni tossing apa semua. But then they try to increase the rash, kita punya temperature, tapi masa kita dah main semua benda tu. Betul. Aktifkan kan mula-mula. Itu yang boleh diguna pakai lah. Kalau mana yang dah pakai, good lah. So sekarang lalu, kita tuat sekat arah situ lah. Save masa. Macam dalam bola dia akan pakai semua sided game lah kat situ. Kan. So, tapi dia gradually increase lah. Gradually increase. Selalunya kita akan tengok lah apa rate of breeding kita tu. So dia akan increase sikit. Maksud dia tak ada lah kita terlampau mengah sangat. Kan? Kat situ. So ada soalan ni dia kata. Waktu yang patut kita buat untuk prehab. Bila waktu nak buat prehab ni? Syah, ada tak Syah? Hello? Aduh Syah. Internet dia terus angkut ni. bila masa-masa yang sesuai? Din, ada? Aku dengar tapi Facebook tak keluar lah. Gambar tak keluar. Kamera tak keluar. Apa kau? Kau kata kau buka kamera, dia keluar kat Facebook, okey. So, bila Din, kau nak buat? Selalunya lah, kita akan masukkan apa element of rehab ni sebelum main session kita lah. Sebelum main session kita. Sebab kalau tengok lah, kita tengok balik rehab ni sebenarnya dia akan preparekan diri kita ni sebelum kita buat exercise-exercise yang kita nak buat. So dia akan prevention terhadap berkemungkinannya berlaku injury ataupun injury lah terhadap pelakuan kita tu yang nanti. Selalunya kita galakkan untuk kita buat sebelum lah. Tapi itulah macam komponen-komponen tadi lah. Kalau kita dah masuk tiga komponen tu, dari segi mobility, stability, dari segi kita punya activation, masa activation, then adakah ada element of strengthening. Masa strength and conditioning, itu pun dah cover kita punya prehab lah. Yang macam kita ambil tahu tadi dari segi nature of the injury. Possibility apa yang boleh berlaku bila dengan buat apa exercise tu lah. So kita dah masuk 951 ni. Raja Shah ni tak keluar-keluar kat Facebook ni, macam mana ni? Shah, tak buka kamera? Boleh? Dia kena record video ni. Aku dengar tapi tak tahu kat dengan Facebook dia keluar ke tak keluar. So ada kitanya sahabat ni, Syed Zamani ni. Syed Zamani pun ada. Fikri dia tanya, prehab is the process of preparing the body for more complex and sport specific activities. So macam tadi lah, dia macam RAM warm up tadi lah. So thank you Fikri. Alright. Farid Rahman pun ada. Kita punya fan tegar kat sini. Apa lagi ada kat sini? Siapa lagi ada ni? Kita buat strengthening untuk back and core. So kita boleh disimpulkan lah, boleh tersingkir persulan ni. Tak tahu lah, dia orang kat Facebook dengar ke? Syah kat ni. Kat Facebook dengar suara Syah tak? Boleh komen tak? Syah try cakap dia. Gambar tak keluar. Kalau dia tak keluar, balik aku. Tak keluar lah. So nak terus simpulkan, aku tak tahu nak simpulkan macam ni. Orang tak dengar jugalah. Tak dengar lah Syah. Tak ada lah. So macam mana tu? Nak kena repeat balik ke dia? So kita simpulkan Din. Dari segi apa ni kita punya prehab ni. Baru keluar. Tapi kan Facebook tak keluar. Tak keluar Facebook ni.
aku pun tak pasti sekarang ni. Aku tak sure. So, aku tak pasti. So, kita tengok kalau dia keluar, alhamdulillah. Aku pun tak pasti juga. So, kesimpulan ni, kesimpulan. So, nak cakap, nak suruh share kesimpulan pun tak pasti dia orang dengar ke tak dengar. Simple je lah. Apa kesimpulan kau, Din? Syah boleh beritahu, nanti kami tolong sampaikan nanti. Din, simpul Din. Dengar. Dekat sini dengar. Aku tak pasti yang dekat Facebook dengar tak dengar. Sebab dia tak keluar. So, tak apa. So, Din. Okay. So, kalau kata apa yang dapat disumpulkan melalui prehab ni. So, kita boleh katakan prehab ni adalah salah satu, orang kata apa, exercise yang berfungsi untuk kita nak lebih strengthenkan lagi ataupun nak improvekan lagi kita punya function of muscle joint kita tu. Dan kita nak buat tu adalah untuk nak, orang kata apa, nak kurangkan risiko untuk nak mendapatkan kecederaan lah. Okay. So daripada situ kita akan exercise ataupun exercise lah orang kita panggil, exercise dengan lebih selamat lagi bila kita buat prehab ni. Okay. Yeah. So prehab designed to improve injury resistance, tapi dia tak boleh prevent semua injury lah. Is a proactive process of prescribing and implementing acute and chronic rehabilitative exercise. Exercise yang rehab tu kita buat dalam training and technique into periodize lah dalam program kita lah. So kita dia masuk dalam program tu, ada elemen prehab tu yang mana kita dah tahu tadi injury, nature of danger of the sukan tu kita masukkan untuk kita prevent kan, kita strengthen mana-mana area yang boleh apa kita prone to injury, right? To improve resistance to specific types of injuries inherent of particular sport event in the athlete itself. So antara sukan tu kita dah tahu nature of the sport. So dia terkumpul daripada tiga benda tadi kita sembang, dari segi component dalam rutin dalam rehabilitation tu at least kena ada element of stability dengan mobility, macam dia cakap tadi. Kita kena ada element of muscle activation, and then kita ada element of strength and conditioning. So benda tu macam Din cakap tadi, macam kita simbang sebelum ni pun, adalah REM, ada juga dalam REM. So mungkin dalam program. So penting juga, aku rasa memang penting dimasukkan sebab kita nak mengelakkan injury. Secara tidak sedar dia kata, oh ini dah buat benda ni, padahal itu rehab punya exercise, prehab punya exercise untuk mengelakkan injury. Macam kita duduk sembang tadi, contoh yang kita buat shoulder, kita train the rotator cuff. Sebab kita tahu kalau kita macam rugby pun, kalau kadang selalu bahu tercabut. So sikit-sikit bahu tercabut. So itu pun nak kena kita strengthen the muscle kat sini supaya pegang kita punya apa ni, shoulder joint lah. Alright. So itu rasanya secara sikit sebanyak pasal prehab lah. So soalan dia, program militeran perlu ada ke prehabilitation? Perlu ke tak perlu? Berapa dah? Program latihan kita perlu ke ada rehabilitation? So kita perlulah ada lah. Cari tidak sedar dia dan termasukkan. Dan kenapa kita taruh cakap ni, kenapa untuk kita proactively kita strengthen kita punya kekuatan untuk join ataupun tu untuk mengelakkan injury. Macam mana kita dah sembang tadi lah, macam mana sebab aku tengok pada poster kita, soalan kita hari ni topik ke 30 ni, Din, dah masuk 30 dah, 30 dah, right? So kita dah sampai penghujung ni, nak cakap dengan Syah, nak keluar pun Syah tak keluar ni. So bagi pihak Syah, terima kasih pada Syah, dia ada sebab Syah dalam dekat dalam meet ni. So dia tak dekat Facebook, aku pun tak tahu kenapa. Itu lah. Sebab yang lain pun respon kata tak dengar tu. Tak tahu lah nak kena macam mana. Mungkin
kena repeat balik ke? Kita tak tahu, nanti kita tengok. Sebab Shah ni pun busy sangat ni. Sebab dia tengah sibuk dengan national punya preparation untuk ke Olympic ni. So dia prepare untuk Olympic. So nak ambil masa dia pun nak dapat, nak cilok masa malam ni pun dia agak susah sikit kan. So bagi pihak dia, walaupun yang kat Facebook tak nampak, so dia mengucapkan terima kasih. And then mendoakan pada atlet-atlet Malaysia ni yang ke Olympic ni berjaya lah untuk mencapai kita punya objektif. Right? So, Din, kata akhir. Memenangkan number semakin tinggi. So, raya pun dah makin dekat. So, still orang kata apa, jaga dirilah. Okay. Sebab kita dengan varian-varian yang kita tak tahu ni macam mana. Tapi dalam kita menjaga diri tu, jangan lupa untuk jaga kesihatan juga. Okay. Still kita boleh praktis untuk jaga kesihatan kita dan juga kecergasan kita. Okay. Dia bukan hanya physical health yang kita jaga. Kita kena jaga juga mental health kita lah. So ambil juga ruang untuk kita, orang kata apa, at least bersosial juga lah. Okay. Dan last kali, selamat hari raya lah. Sama hari raya idea dah pada semua sekali. Ha. So macam itu pun baru dengar, itu ada cik Budin dia cerita pasal apa, kinetik. So dia cerita pasal yang exercise dekat rumah tu kan. So penting juga kena exercise walaupun kita kat rumah, kena perlu exercise untuk melakukan hypokinetic punya diseases. And then di masa sama exercise yang kita buat tu, kita nak pupuk kita punya motivasi lah supaya kita tak ada mental jam. Itulah. Alright. So terima kasih kepada rakan-rakan kita di Facebook. Terima kasih kerana bersama-sama dengan kita. So terima kasih kepada Shah, walaupun tak dapat kat Facebook, terima kasih Shah sebab bersama-sama dengan kita. Okay. Hopefully kita dapat sebab dekat sini saya zaman ni kata miss you Shah. So tak boleh nak cakap macam mana. Later on dia kena terpaksa ada program lain lah dengan Raja Shah, specifically untuk alumni. Alumni. So terima kasih kepada semua. Terima kasih Dan sebab dia walaupun dia sibuk online 24 jam, dia meluangkan masa sekejap pada malam ni untuk dengan kita punya Sport Catalyst, dengan dia punya experience dia. Alright. So terima kasih kepada semua. Sport Catalyst FA Club Live bersama Raja Shah. Okay. So topik kita pada yang kita perlu, program latihan perlu ada rehabilitation, kenapa, macam mana. So insyaAllah kita jumpa minggu depan masa yang sama. Mungkin dengan topik yang lebih menarik. Kalau kata you all ada bagi cadangan, kita akan cuba sampaikan informasi, aplikasi dan inovasi. So terima kasih kepada semua. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.